yang dihuni para bedebak. Lautnya pernah dibelah tongkat musuh. Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bahkan. Dari langit, burung-burung kondor menjatuhkan bebatuan. Ya, memang. Atau menjadi kuli di negeri orang yang upahnya serabah dan bogem mentah. Di negeri para pendebah, orang baik dan bersih dianggap salah. Di penjara hanya karena sering menipu rakyat dengan pemilu menjadi caranya dan duduk karena hanya penguasa yang boleh untuk main aruh atau aku ngancung di tepi pinggang sekiannya ngancung di tepi pinggang rakyatnya yang boleh dengar sih atau aneh malik kan gerak-gerak kakek ya malik jangan marah tapi hati lagi jangan tergesa-gesa karena Tuhan tidak akan mengubah apa suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Maka bila melihat negerimu dikuasai para pendebah, usirlah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi juga betapa naifnya harapan.
diingkari oleh seribu peradaban. Betapa tidak wajar aku merasa berhak untuk mereka sakiti. Sedangkan Rahman Rahimmu diingat hanya sangat sesekali. Betapa tak masuk akal keinginanku untuk mereka sakiti. Sedangkan kekasihmu Muhammad dilempar batu, Ibrahimmu dibakar, sedangkan Yunusmu dicampakkan, sedangkan Nuhmu dibiarkan. Akan tetapi wahai Ibrahim, wahai Muqtadir, wahai Jabbar Mutakabbir, engkau Maha Agung dan pada kasih sayang dan